Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Presiden mau bikin ibu kota baru, saya laksanakan. Saya membantu presiden, jadi saya hanya melaksanakan visi presiden. Profesional bukan berarti mengetahui semua hal, melainkan mampu melakukan yang menjadi tanggung jawabnya secara jujur. Smart it's must, tapi tidak cukup Anda pandai, tidak cukup Anda lulus kamlat, Anda harus punya akhlakul karimah, karena tidak ada satupun pekerjaan yang bisa dikerjakan seorang diri. Semua harus dihasilkan dengan teamwork. Keberadaan kalian di dalam tim harus membuat orang nyaman, aman, dan bermanfaat bagi tim, bukan sebaliknya. Dengan bekal ilmu dan pengetahuan yang kalian dapatkan, saya berharap Anda akan kuat. Kuat karena Anda profesional, kuat karena Anda kompeten, sehingga Anda kuat dalam menghadapi persaingan. Kalau kalian tidak kuat, tidak keras terhadap diri Anda, maka persaingan yang akan keras kepada Anda. Karena dengan seni, mahasiswa akan berani berinovasi dan berimprovisasi. Tanpa inovasi dan improvisasi, Anda tidak akan hidup. Inovasi dan improvisasi menjadikan manusia memiliki kepedulian pada lingkungan dan sekelilingnya. Salah satu agenda prioritas pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia. Jadi memang diutamakan. Untuk itulah peran LPDP men-screen Anda semua untuk meningkatkan kapasitas Anda di bidang teknologi dan inovasi untuk memudahkan orang bekerja sehingga lebih produktif. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang di bidang infrastruktur bukan untuk gagah-gagahan mau membangun. Saya yakin dalam 25-30 tahun mendatang, Anda semua pasti akan jadi pemimpin di Indonesia pada level apapun dan dimanapun, baik di perusahaan swasta, BUMN maupun instansi pemerintah. Bersyukur adalah kesadaran bahwa Anda mendapat anugerah. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita harus selalu menjalaninya dengan sepenuh hati. Jadi buat anak muda, yang kita lakukan harus maksimum dan harus berkaliber. Saya berpesan betul bahwa kita harus fight menghadapi hidup. Kita akan merasakan hidup ini keras kalau kita lembek. Semua sedang berkompetisi. Kalian hari ini terlihat berteman, tapi sebetulnya saling berkompetisi. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah juga memerlukan dukungan anggaran yang ditentukan dengan cermat. Semua harus dikaji, tidak sembarangan.